Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang saya riwayatkan al-Imam At-Tirmidzi, kata beliau, "Ma ana wad dunya aw mali wad dunya illa karakibin istadalla tahta syajarati thumma raha wa tarakaha." Permisalan diriku dengan dunia, kata Rasulullah sallam, itu seperti seorang penunggang kuda yang beristirahat, berteduh di bawah pohon, kemudian dia meninggalkan pohon tersebut dan pergi meninggalkannya. Permisalan ini dimaksudkan oleh Rasulullah SAW untuk menggambarkan bagaimana kehidupan seorang manusia, seorang hamba Allah di dunia. Karena dunia ini bukan tempat tinggal kita yang sebenarnya. Perjalanan kita masih jauh. Tempat kembali kita adalah akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya Rasulullah SAW mewasiatkan atau menasihati Abdullah bin Umar, "Kun fid dunya ka'annaka gharib wa 'abiru sabil." Jadilah engkau di dunia seperti orang asing ataupun orang yang sekedar melewati satu tempat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwasanya dunia adalah tempat yang fana, dan tempat sebenarnya yang menjadi tempat tinggal seorang hamba Allah adalah akhirat. Bagi orang yang beriman adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjaga perjalanan kita yang singkat ini di dunia, safar yang singkat, perjalanan yang tidak seberapa dengan abadinya akhirat. Semoga Allah menjaga kita dan memasukkan kita ke dalam surganya insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.